Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Hafiz, wahai yang maha melindungi, lindungi kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi keluarga kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi anak keturunan kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi guru-guru kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi mitra-mitra kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi para founder kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi owner PT BES ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi umat Rasulullah ya Allah. Amin, ya Hafidz ya Nasir. Ya Nasir, wahai Allah yang maha penolong. Amin. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah. Ya Nasir, ya Wakil, wahai yang maha mewakili setiap urusan kami. Ya. Tolong kami ya Allah. Ya setiap Allah. Ujian hidup kami, tolong wakili. Kami tidak akan sanggup ya Rabbana ya Karim. Ya, ya Hafidz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Ya Fatahu, ya Razak, ya Fatah ya Allah yang maha pembuka rizki. Allahumma inkana rizki fissama ifangzilu ya Allah. Amin. Andai kata rizki kami masih di langit, turunkan ya Allah. Amin ya Allah. Wa inkana rizki fissama ifangzilu wa inkana fil ardi fa'akhrizu. Amin. Andai kata rizki kami masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Amin ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Amin ya Allah. Kalau masih haram, tolong halalkan ya Allah. Amin ya Allah. Kalau masih sulit, mudahkan ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Fatahu, ya Razak, ya Allah. Di antara kami ada yang sedang kesulitan ya Allah. Allah. Tolong ya Allah, lunaskan hutang-hutang riba. Amin, kami ya Allah. Allah. Lunaskan hutang-hutang riba kami ya Allah. Amin, kami, ya Allah. Lunaskan hutang-hutang riba kami ya Allah. Amin. Dan jadikan kami sebagai pendakwah anti riba yang sejati. Amin, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam berdakwah ya Allah. Amin, ya Allah. Kuatkan jiwa kami, kuatkan tubuh kami dalam mendakwahkan kalimat thayyibah-Mu ya Allah. Ya Ghani, ya Hamid, wahai yang maha kaya, wahai yang maha terpuji. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu di langit dan di bumi hanya milik-Mu ya Allah yang maha kaya. Ya Mughni, wahai yang kuasa mengkayakan siapapun ya Allah. Berikan kami limpahan kekayaan ya Allah. Kekayaan yang berkah melimpah untuk beribadah di jalan-Mu ya Allah. Kekayaan untuk membeli surga-Mu ya Allah. Kekayaan untuk berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Kekayaan yang seperti Kau berikan kepada Nabi Sulaiman ya Allah. Ya Allah, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah. Ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak. Ya Allah, wahai yang maha tinggi, wahai yang maha agung, wahai yang maha besar, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha menguasai alam semesta jagat raya ini, wahai yang menggenggam setiap jiwa, wahai yang menggenggam setiap kejadian, wahai yang menguasai setiap gerak langkah, wahai yang menguasai setiap pikiran manusia, ya Rabbana ya Karim ya Allah, yang memberikan pertolongan jikalau kami
kesulitan. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menyembuhkan siapapun yang sedang sakit. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menghidupkan siapapun yang mati. Amin. Yang mampu mematikan siapa yang hidup. Amin. Yang mampu membelikan, membalikan siang ke malam. Amin. Dan yang memasukkan malam ke siang. Ya Rabbana ya Karim. Amin. Ya Allah, 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 ya Allah. Rasakan getaran hati kita menyebut asma ini, asma Allah ini. Oh ya Allah, 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 ya Allah. Tidak ada lisan yang mulia kecuali lisan yang menyebut asma Allah. Ketika tsunami tiba, hanya asma Allah yang kita sebut. Ketika gempa tiba, hanya asma Allah yang kita akan sebut. Ketika sakaratul maut tiba, hanya asma Allah yang kita sebut. Ketika kita dimanapun kesulitan, hanya asma Allah yang kita sebut. Izinkan ya Allah, kami memanggil-manggil namamu, meskipun lisan ini kotor, hati ini kotor. Ya Allah, 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 ya Allah. Sekarang lembutkan hati kita, lembutkan suaranya, panggil Allah dengan ikhlas, siapa tahu ini yang terakhir menyebut asma Allah. Pegang dada kiri kita. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini kami ya Allah. Ya Allah, ini kami ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan kalau kita sakaratul maut menyebut asma ini. Ya Allah, ya Allah, ya ya Allah. Biarkan getaran hati, biarkan, jangan ya ditahan. Ya Allah. Biarkan, jangan ditahan. Ya. Ada yang mau nangis, jangan ditahan, biarkan. Ya Allah. Biarkan jiwa kita bergetar otomatis. Ya Allah. Rasakan merindingnya diri kita. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, lenturkan hati ini. Ya Allah, lembutkan hati yang keras. Ya Allah. 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 Sahabatku, siapa yang mengakhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya tidak semua orang pada saat sakaratul maut bisa menyebut asma yang sangat indah, kalimat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang timbangan satu kalimat la ilaha illallah, satu kalimat itu andai kata diterima oleh Allah lebih berat timbangannya dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Oleh sebab itu mari kita latihan menyebut kalimat la ilaha illallah ini. Allah sengaja. Kenapa la ilaha illallah? Kenapa kalimat la ilaha illallah yang bisa, yang mampu memasukkan kita ke surganya Allah? Itu kuncinya, kunci surga Allah. Karena untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak perlu menggerakkan mulut kita. Sekarang kita latihan. Bayangkan orang yang sedang sakarat, yang sedang sakaratul maut, boro-boro untuk menggerakkan mulut hanya bisa menggerakkan lidah saja. Maka kalimat la ilaha illallah ini hanya menggerakkan lidah. Kita latihan sekarang. La ilaha illallah. La Nabi Yunus alaihi salam sedang kesulitan, kemudian hampir putus asa karena pengikutnya cuma sedikit. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam diberikan peringatan oleh Allah dengan ujian masuk ke lautan, kemudian dimakan oleh ikan yang besar, sehingga Nabi Yunus alaihi salam ada di dalam kegelapan perut ikan, ada di dalam kegelapan lautan yang dalam, dan dalam kegelapan malam yang sangat gulita.
Di tiga kegelapan tersebut, Nabi Yunus tidak menyalahkan umatnya. Nabi Yunus tidak mengambing hitamkan siapapun. Nabi Yunus hanya menyebut, La ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku ini ya Allah. Ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya hamba ini yang zalim, yang merugikan diri sendiri ya Allah. Maka sahabat-sahabat, mari kita sama-sama mengingat kesulitan hidup kita saat ini. Kemudian kita baca dengan lembut. Allah mendengar kita, menyaksikan kita. Kita baca dengan lembut doa Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang sedang kesulitan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sahabat-sahabatku, tutup mata kita, kendorkan tubuh kita. Renungkan ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke Baitullah dengan orang-orang tercinta kita. Bayangkan kita datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cintanya luar biasa. Bayangkan di depan kita di raudhah, bayangkan. Kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Bayangkan Rasul menjawab sahabatku. Rasul menjawab sahabatku. Kemudian bayangkan kita ada di depan Ka'bah di Mekah. Bayangkan dengan ibu dan ayah kita. Kita bisa membawa ayah dan ibu kita untuk berumrah dan haji. Bayangkan betapa bahagianya beliau. Dengan pasangan hidup kita bawa, dengan anak-anak kita bawa. Bayangkan di tangan kanan, di tangan kiri, depan belakang, kita membawa orang-orang yang cinta kita. Kita membawa mitra-mitra kita, sahabat tuh. Bayangkan nikmatnya luar biasa. Kita katakan ya Allah, terima kasih ya sahabatku. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW ketika akan wafat, maka putrinya Rasulullah yaitu Fatimah, wahai ayahku, sepertinya engkau sudah tidak lama lagi engkau katakan seperti itu. Iya wahai putriku. Betapa Rasulullah cinta kepada umatnya. Wahai ayahku, nanti kalau engkau sudah tiada, aku tidak bisa melihat wajahmu lagi. Aku tidak bisa mencium tanganmu lagi. Aku tidak bisa mendengar nasihat-nasihatmu. Tidak bisa melihat wajahmu yang lebih terang daripada matahari dan bintang dan bulan purnama. Iya betul wahai putriku. Tetapi ada kabar gembira wahai putriku. Apa wahai ayahku? Sesudah aku wafat sebentar lagi, maka yang pertama kali menyusul aku adalah engkau wahai putriku.
engkau Fatimah. Fatimah senang dan semakin menangis bahagia, menangis bahagia karena bakal berjumpa terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi anakku Fatimah, putriku, nanti mungkin aku tidak akan mengurusimu. Terus bagaimana wahai ayahku, ketika nanti di akhirat, di alam mahsyar, di sana nanti aku menemuimu di mana? Di sebelah mana aku bisa menemuimu? Karena engkau pasti mencari-cari umatmu, pasti engkau mengurusi umatmu. Wahai anakku, gak usah khawatir, ini kabar gembira. Andai kata engkau mau menemui aku nanti di akhirat, di alam mahsyar, maka temui aku di dekat mizan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan engkau lakukan di sana ya Rasulullah? Wahai ayahku, aku akan melihat umatku, barangkali ada umatku yang lebih berat timbangan dosanya dibandingkan kebaikannya. Maka di situ aku akan minta kepada Allah untuk menyelamatkannya. Terus di mana lagi ya Rasulullah? Aku akan menemui engkau selain di mizan. Temui aku di sebelum jembatan Siratul Mustaqim, yang di bawahnya ada neraka, di depannya sana ada surga. Sedang apa engkau di sana wahai ayahku? Aku akan menuntun satu persatu umatku di jembatan yang sangat luar biasa, seperti rambut dibelah tujuh kecilnya dan sangat tajam seperti pedang, luar biasa tajamnya. Aku akan tuntun umatku satu persatu. Rasulullah tidak memikirkan istrinya, Rasulullah tidak memikirkan keluarganya dan anaknya, tapi aku akan menuntun satu persatu umatku sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Rasulullah. Sesudah itu ya Rasul, wahai ayahku, di mana aku akan menemui engkau lagi? Wahai anakku, engkau bisa menemui aku yang terakhir sebelum ke surga, di pintu surga. Apa yang engkau lakukan wahai ayahku di pintu surga tersebut? Aku akan mencari umatku yang belum masuk ke surga. Andai kata ada umatku yang masih di neraka, terjebak di neraka, maka aku akan masuk ke dalam neraka. Aku akan cari umatku, meskipun kebaikannya cuma sebutir debu, meskipun ada imannya sebutir debu, aku akan masuk ke dalam neraka mencari umatku. Kemudian akan aku seret ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru aku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa baginda Rasulullah sangat cinta dan sayang kepada kita. Mari kita bayangkan, kita ingin sekali mencium Rasulullah SAW, meskipun kita ini tidak layak untuk mencium tangannya yang mulia. Kita ini tidak layak untuk dijadikan orang yang dekat dengan Rasulullah, tapi kita berharap mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mari kita bersolat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita berdiri mahalul qiyam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Nabi salam.
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salallahu alamu. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada baginda Rasulullah. Salam. Inilah umat Rasulullah, ya Allah. Kami ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya Rabbana ya Karim. Salallahu ala Muhammad, salallahu Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liaghfir lakallahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran azizan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaiman tumarisun alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw fa billahi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Yuk mahalul qiyam. Ya nabi salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Pejamkan matanya, rasakan kita ada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullah alaika, wahai tabi engkola mentari, wahai Rasul engkola rembulan, wahai Nabi siang malam rindukan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam.
Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak dimulai dengan selawat tidak akan sampai, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diawali dan diakhiri dengan selawat itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, kecilkan diri kita sekecil-kecilnya dan besarkan Allah sebesar-besarnya. Nafas dengan baik, mumpung masih bisa bernafas, alhamdulillah. Nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, alhamdulillah. Ya Allah, kendorkan tubuh kita, resapi setiap nafas kita. Berapa ratus juta, berapa miliar juta nafas kita sampai seusia ini Allah memberikan gratis kepada diri kita. Tidak pernah minta bayaran sedikit pun kepada kita. Andai kata kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Andai kata kufur, Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Akui diri kita ini hamba Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Mau menyampaikan keluh kesahku kepada-Mu. Kami di sini mau menyampaikan proposal hidup kami kepada-Mu. Kesulitan-kesulitan hidup kami dan juga harapan-harapan yang ingin kami capai dunia dan akhirat kami. Rasakan kehadiran Allah. Allah sangat baik, sahabat. Allah sangat sayang kepada kita. Tidak ada yang lebih sayang dibandingkan sayangnya Allah kepada kita. Tidak ada lagi yang lebih perhatian dibandingkan perhatian Allah kepada kita. Ibu dan ayah kita sangat cinta kepada kita, tetapi Allah jutaan kali lipat dibandingkan cintanya seorang ibu dan ayah kepada anak. Kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana, walakal hamdu kama yambagi, lijarkal karim nazimi sultan. Wahai Allah, terima kasih Kau masih memberikan kesempatan sampai detik ini kami bernafas, kami hidup. Terima kasih Allah, Kau berikan kesempatan melihat orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk membawa bekal lebih banyak lagi dan meminta ampun dari dosa-dosa kami.
Ya Rabbana, betapa dosa riba kami banyak. Penantang perang Engkau ya Allah. Pantas doa-doa kami selama ini terasa tidak diijabah. Pantas rumah tangga kami seringkali berantakan. Ya Allah, pantas rezeki kami semakin terhambat karena kami melakukan dosa yang luar biasa, melebihi berzina dengan ibu kandung kami. Ya Allah, siang hari ini kami minta ampun kepada-Mu dari dosa-dosa tersebut. Ya Rabbana ya Karim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami dolim kepada diri kami sendiri. Andai kata Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayina ya Allah, wali walidayina ya Allah, wali walidayina ya Allah, warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa ibu dan ayah kami, ampuni keburukan ayah dan ibu kami, muliakan sisa umurnya, berikan ya Allah rezeki yang halal dan thayyibah, jadikan kami sebagai anak yang pandai berbalas budi kepada-Nya. Jangan sakiti ayah dan ibu kami saat sakaratul maut. Jangan kau sakiti ayah ibu kami saat di alam kubur. Jangan kau sakiti ayah kami dan ibu kami di yaumil mahsyar. Jangan sakiti ayah dan ibu kami saat di jembatan siratal mustaqim. Selamatkan dan berikan ya Allah hadiah tertinggi untuk ibu dan ayah kami, yaitu surga Firdaus yang tertinggi ya Rabbana ya Karim. Kami tidak sanggup memberikan apa-apa kepada ayah dan ibu kami sampai puluhan tahun seperti ini. Rasanya belum pernah membuat ibu dan ayah kami tersenyum karena melahirkan kami ke dunia ini. Ya Rabbana ya Karim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh dengan kasih sayang-Mu, keluarga yang penuh dengan cinta. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh dengan rasa syukur, rasa syukur, rasa tafakur, rasa tawakal kepada-Mu. Sakinah, mawaddah, warahmah, titipkan kepada kami anak keturunan yang soleh, soleha, yang ketika kami melihatnya membuat sejuk mata kami, sejuk hati kami. Dan jadikan anak-anak kami ya Allah sebagai hafidh-hafidh. Jadikan anak-anak kami ya Allah bisa menjadi kendaraan kami masuk ke surga-Mu ya Rabbana ya Karim. Jangan biarkan kami dititipin anak-anak yang membuat Engkau murka kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika amma siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kami ya Allah mohon, selesaikan hutang-hutang kami, selesaikan hutang-hutang kami ya Allah, selesaikan hutang-hutang kami, lunaskan hutang-hutang riba kami ya Rabbana ya Karim. Di tahun ini ya Allah, bahkan di bulan ini, Engkau Maha Bisa, Maha Mampu ya Rabbana ya Karim. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Lunaskan hutang-hutang tetangga kami ya Allah, lunaskan hutang-hutang orang tua kami, para guru kami, dan lunaskan hutang-hutang mitra-mitra kami ya Allah. Jadikan kami sebagai wasilah hidayah bagi banyak orang. Jadikan kami sebagai wasilah hidayah, wasilah taufik-Mu ya Allah kepada banyak orang. Jadikan kami sebagai wasilah yang tadinya banyak hutang menjadi lunas hutangnya gara-gara wasilah kami ya Allah. Jadikan kami pendakwah-pendakwah yang tangguh ya Allah. Jadikan kami pendakwah-pendakwah anti riba yang tangguh, istiqomah ya Rabbana ya Karim. Jangan biarkan ada harta yang haram masuk ke dalam tubuh kami ya Allah. Jangan biarkan ada hak orang lain yang termakan oleh kami ya Allah. Andai kata ada yang sudah terlewat, maka ampuni kami ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, wahai yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, biar fatahu ya Razak, yang Maha Pembuka Rizki, bukakan pintu rizki
rezeki kami selebar-lebarnya ya Allah. Rezeki yang halal berkah melimpah ya Allah. Yang untuk membantu sesama ya Allah. Yang dengan rezeki itu, dengan harta itu kami bisa berdakwah dengan harta itu. Kami bisa berdakwah dengan harta itu, mendakwahkan kalimat thayyibah-Mu, mendakwahkan shalawat-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang sakit lahir batinnya, angkat penyakit lahir batin kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jadikan penyakit yang menimpa kepada kami, kepada keluarga kami, membuat kami semakin cinta kepada-Mu, membuat kami semakin ridho kepada-Mu, membuat kami semakin diampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ada yang kata selama ini kami sedang bersedih, sedang ada yang menzalimi, yang menyakiti, yang melukai, kami akan maafkan ya Allah demi kebaikan kami di dunia dan di akhirat ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, lindungi owner PTBS ya Allah, agar istiqomah membawa kami ke surga-Mu, agar membawa kami kepada akhirat-Mu ya Allah. Istiqomahkan beliau ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, istiqomahkan para ponder-ponder kami agar tujuannya hanya akhirat ya Allah, sehingga dunianya dimudahkan ya Rabbana ya Karim. Dan kami ya Rabbana ya Karim, serta mitra-mitra kami istiqomahkan ya Allah dalam dakwah anti riba ini, hingga sukses dunia dan akhirat, hingga berjumpa di surga kelak ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, titip negeri kami tercinta ini ya Allah. Selamatkan bangsa Indonesia ini ya Allah. Selamatkan para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Selamatkan para ulama-ulama kami yang lurus ya Allah. Selamatkan bangsa seluruhnya ya Allah. Selamatkan umat Islam dimanapun berada ya Rabbana ya Karim. Dan jauhkan kami, negeri kami, dari penjajahan dari luar dan dari dalam ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekalian kita doakan Pak Roy dan Ibu Fatima yang bulan Juni insya Allah akan berangkat haji. Mudah-mudahan beliau dijadikan haji hajah yang mabrur dan diterima haji dan hajahnya, dan kemudian selamat dari perjalanannya, dari mulai rumah sampai di sananya, sehat lahir dan sehat batin, sampai datang lagi berjumpa dengan kita membawa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walamdallin amin. Dan minta doanya juga hari Jumat besok saya dan istri mau umroh hari Jumat besok tanggal 27, dan mohon maaf tidak bisa ikut SLC menemani Bapak Ibu semuanya. SLC kami kemarin akhirnya di minggu ke 3 hari kemarin, hari Kamis. Dan mohon doanya semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini Allah berkahi dan kami juga diberkahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita semakin plong, semakin semangat berjuangnya di dunia untuk akhirat. Dunia ini adalah kendaraan untuk ke akhirat. Dunia ini adalah kebun untuk bercocok tanam yang untuk kita tuai nanti di akhirat kelak. Apa yang kita tanam di dunia ini akan kita tuai di akhirat. Kita menanam kebaikan akan dapat panen kebaikan, kita menanam keburukan, kebusukan, kemaksiatan, maka akan menuai juga keburukannya, dosanya, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita saat ini bertobat,
dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, mohon maaf lahir batin. Pas sekali sekarang udah mau zuhur, 3 menit lagi, dan sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.